kita akan lihatkan dahulu starting five yang diberikan tanggungjawab oleh jurulatih Jerry Dinesh untuk KL City, di mana Zunur adalah sebagai golero, Kishan, Anathan, Navin Dash, Syahid Ajib dan juga Syed Kidir Shaab. Manakala Pengganu, starting five untuk perlawanan ini adalah Zuhairi, Alif Mat Amin, Alif Izzat, Fitra Muhammad, Syed Syahrul sebagai kapten mereka yang diberikan amanah oleh Syafili bin Jusuf, jurulat. Sepak bola yang telah pun dilakukan oleh KL City. Tak mudah, hantaran jauh terus dilakukan mencari Syahid. Kita boleh katakan Terengganu mungkin juga telah pun menyedari bahawa KL City terus akan memberikan satu ruang cantik. Oh, hampir saja. Jak daripada Terengganu membuka kepada Alif di sebelah kiri. Dihadang, namun dia berjantung melakukan umpanan. Dilepaskan rebatan, namun sedikit saja dengan lirik yang hampir saja mengelirukan golero Kuala Lumpur sebentar tadi. Tapi serang ini satu rebatan dilepaskan sekali lagi. Muhammad Syahid menunjukkan kegagalan. Syahrul terlepas ruang tersebut. Dinesh cuba untuk masuk, bergerak pantas pemain ini. Bijak, tidak dikawal. Rembatan akan dilepaskan. Dan akhirnya Dinesh. Sayang sebenarnya kerana kita dapat melihatkan Dinesh bergerak bebas, dibiarkan oleh. Satu hentaran lirik. Oh, cantik rembatan dilakukan sebenarnya oleh Ikhwan Abdullah, namun palang yang itu Ahmad Zuhairi. Dan sekarang ini Terengganu Syahrul sekali lagi tidak berjaya terlepas, namun akhirnya Terengganu merusi. Kali ini ditunjukkan oleh Terengganu, namun KL City sedikit terleka dan terlepas saat yang sesuai untuk mematahkan serangan Terengganu. Satu sama, namun sayang sekali. Dan Karol, satu rembatan dilepaskan. Dan kita lihatkan bagaimana bola muntah yang cuba dikawal oleh Zuhairi mudah untuk ditanduk. Oh, dibarkan pendek saja. Alif menanti di sebelah kiri, Alif Izzat. Dan itu dia, telah pun berbunyi buzzer. Jadi separuh masa yang pertama ditamatkan dengan kedudukan kelebihan KL City 2 gol berjaya untuk mereka jaringkan, dan Terengganu 1 gol berjaya untuk mereka dapatkan. Jadi sekarang ini player untuk pasukan Terengganu yang akan beraksi untuk separuh masa yang kedua. Dan sebentar tadi Terengganu terus melakukan asakan awal. Hantaran kepada Syahrul dibayangi oleh Kishan sebentar tadi. Untuk Alif Izzat, terus dikejar, terus diimpit. Namun masih lagi cuba untuk mengekalkan kepada Alif. Umpanan kepada Fitra, cantik. Alif! Kali ini KL City terlepas untuk Jiong. Alif terpaksa turun. Cantik gerakan sekarang ini untuk Terengganu. Alif, Syahrul lepas. Satu serangan balas yang gagal untuk dipertahankan oleh KL City. Biarkan Navin Afizi membiarkan saja, cuba untuk melakukan larian. Berjaya terlepas Navin, rembatan dilepaskan. Bersedia sekarang ini. Dihantar terus ke atas. Dapat ditanduk mudah oleh Jiang, kembali kepada Syahid. Khairul di sebelah kanan, rembatan dilepaskan. Tepat sebenarnya dan juga deras. Lakukan serangan untuk pasukan Terengganu. Alif sekarang ini cuba untuk masuk, rebatan dilepaskan. Gol berjaya dicipta untuk pasukan TFC. Mampu mencipta gol yang ketiga dan berkongsi mata di dalam perlawanan ini. Navin sekarang untuk KL City. Jiong terlepas. Dan itu dia, tiga mata untuk pasukan Terengganu. Wow, itu yang mampu saya perkatakan keajaiban.